Halo semuanya, ini adalah ikan Polycarus senegalus atau nama lainnya bicir, atau kalau orang Indonesia lebih akrab memanggilnya ikan naga atau ikan palmas. Ikan palmas ini berasal dari benua Afrika, dan ikan ini merupakan jenis ikan predator. Sekilas, bentuknya mirip dengan belut, dan di tempat asalnya, ikan ini juga sering disebut dengan belut dinosaurus. Wow. Kebetulan, yang saya punya ini jenisnya albino, jadi warnanya kuning dan bermata merah. Kalau di alamnya, warnanya lebih ke abu-abu gelap. Ikan ini dapat tumbuh hingga 28-30 cm. Wow. Untuk makanan ikan ini, biasanya dikasih ikan cere, udang, atau potongan daging ikan. Di sini saya akan coba kasih makan ya. Ini ikan cere. Hello darkness, my old friend. Untuk perawatan ikan ini, sangat mudah loh. Ikan ini tidak memerlukan aerator, hanya perlu filter untuk menjaga kebersihan air. Untuk harganya sendiri cukup murah, di pasaran sekitar 20 ribuan untuk ukuran 8-10 cm. Ya, seperti itulah ikan palmas Polycarus senegalus. Bagaimana? Tertarik untuk memelihara ikan ini? Sampai jumpa di video berikutnya.